Okey, hari ni nak cerita sikit pasal genset. Genset yang ada ni. Ni model ni yang kecil lah yang besar ni. Dia sekadar nak cerita kan je lah. Cerita dia. Ni ialah genset pertama aku. Kecil je. Kalau takkan nak pam tayar kereta tu, kalau tayar tu flat habis. So dalam dua kali lah kena isi. Ni. Maksudnya dia isi penuh. Berhenti. Pam tayar sampai dia bunyi, lepas tu diisi lagi sekali, baru dapat sebiji. Itu kalau untuk buat apa yang ringan-ringan dia kerja, yang ni okey lah. Tapi ni merosak. Rosak dia, masa dia rosak tu, masa tengah guna, dia macam pup, letup macam tu. Tapi lama juga pakai ni. Elok. Cumanya aku tak hantar pergi repair lah. Kalau repair, tak tahu mungkin dia boleh buat lah. Kalau kat sini ikut tarikh ni, 2009 lama gila. Bunyi tu pun tak kuat sangat. Dia kata silent, bukan silent. Ni bukan silent. Lepas tu bila ni rosak, aku beli yang besar ni. Yang besar. Yang besar ni biasalah dia gunakan oil. Yang ni oil ni maksud dia kompresor dia bunyi kuat. Ada bunyi kuat lah. Memang kalau tengah senyap tiba-tiba dia bunyi boleh terperanjat lah. So yang ni pun masih elok lagi. Cuma yang bahagian ni lah, part ni pasal benda kena hujan dekat luar aku letak kan. Dia dah macam karat-karat, bukan karat, dia apa cast iron ni. Dia dah pecah-pecah ni, so yang lebah ni semua, yang ni karat kena tukar lah. Kena tukar, kalau tak angin dia akan keluar je. Kalau nak pakai on, masih boleh. Tapi masuk on tu terus pakai lah, maksudnya tak boleh simpan angin lama. Sebab apa dia akan, dia leaking lah, dia bocor. Yang ni small meter boleh repair. Dia berkapasiti berapa? 30 liter ke satu tu. 30 liter brand Europe, brand Europe. Sebenarnya brand ni sama je. Dia orang benda sama, brand dia tukar lain-lain kan. Cuma ni dah patah dengan nafas dia ni. Boleh gam kot sebab plastik je. Panjang aku pakai ni tak ada masalah, selain ada masalah dia bising. Cuma dia sekali tu dia rosak, tukar dia punya ni. Kapasitor ke apa ni? Kapasitor macam aku ni. Maksudnya rosak lah, dia pulang balik. Yang eloknya ada duduk dalam tu. Yang ni, model ni. Lepas tu sebab dia bising, kadang-kadang terpanjat-terpanjat kan, benda nak pakai. Sebab aku, jadi simpan ni 24 jam, memang on je. Sekejap-sekejap terpanjat-terpanjat. Lepas tu tibalah masa aku beli yang ni pula. Yang ni kononnya silent. Brand apa ni? Dewo. 30 liter juga. Tapi dia guna satu pump je. Satu pump. Cuma ni lah dia punya ni. Aku rasa ni yang ni memang rosak. Dia rosak. Aku rasa dia punya automatic dia ni kot. Yang ni dummy ni. Tak boleh pakai. Dia tak ada apa-apa. Dia ada pemutar dia ni. Tapi dia tipu. Dia tipu aku. Sebenarnya kalau pemutar ni, sebenarnya dia boleh membagikan apa ni, angin sini berapa, sini berapa. Macam ni, yang ni function. Dia boleh bagikan angin ni, ni function. Maksudnya kalau adjust sini meter, adjust sini, ada kena mengena dengan meter ni. Dia punya berapa bar naik, berapa bar naik kan. Yang ni dia tipu. Tapi ni memang rosak. So, ketiga-tiga ni nanti, yang aku akan ambil. Dia kata dia boleh repair. Mungkin dia lebih memerlukan lah. Dia boleh gunakan benda ni. So ada workshop kan. Ini cantik lagi ni. Ini aku pakai tak pernah lama. Cuma ni masalah dia sekarang. Kenapa dia rosak? Sebab aku on 24 jam. Macam tu. Sebab mentang-mentang lah dia silent. Bila dia berpusing pun bunyi tak berasa sangat. Aku letak kat belakang kat dapur tu kan. Jadi tak tahu lah kenapa tiba-tiba dia sampai masa dia rosak lah kot. So aku ada beli lagi satu yang macam ni. Tapi yang dua motor dia ni, yang tu aku on off. Time aku nak guna je aku on. Time aku tak guna aku off lah. Bunyi dia silent juga. So yang tu aku letak dalam rumah. So air compressor ni aku guna, aku perlu. Dia aku belilah. So tiga-tiga ni jap memang aku datang. Dia kata dia nak angkut ni semua. Genset ni pun sama juga. Lama aku beli, beberapa kali je pakai. Nak kata untuk emergency je juga. Tapi pada aku beli ni tak pernah ada emergency.
Yang ni 1000 watt lah. Cuma masalah dia, kalau korang nak beli genset ni, make sure korang mesti kena guna lah. Kena guna, maksudnya kena selalu start. Kalau tak, bila simpan lama, dia akan apa ni, susah nak start lah. Kecuali korang ni pemen je, dia boleh buka cuci carburetor pun benda semua. So macam aku, kalau aku nak guna ni, aku kena hantar balik dekat service center tu untuk dia orang hidupkan semula. Satu pembaziran lah. Jadi aku dah mesej dekat grup tadi, bagi kat dia orang je lah, bagi orang yang memerlukan. Okay, so itu sajalah perkongsian aku untuk kali ni, sebagai kenangan-kenangan ni barang ni yang aku pernah ada. Jadi kalau bersih, kalau lap sikit ni, bersih kilat ni, tapi boleh campaign yang tu lah, walaupun dia bising. Kalau benda dekat workshop tak apa, bising macam kat rumah kan. Okay, itu sajalah. Bye. Assalamualaikum. Dekat dalam video awal tadi aku sebut genset. Apa sebab aku sebut genset lah? Genset yang tu je. Ni bukan genset, ni air compressor. Tu apa, air compressor aku yang pertama. Tu yang kedua, air compressor aku yang kedua. Ni yang ketiga. Bukan genset, air compressor.